Hello, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku kembali lagi guys, dan alhamdulillah aku masih dikasih kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kali ini tuh sebelum aku bikin video DIY room decor, aku mau beres-beres dulu guys, atau rapihin kamar-kamar aku dan ruang depan gitu ya. Jadi nanti setelah ini aku bakalan bikin video di DIY room decor buat kalian, karena banyak banget dari kalian yang udah kangen sama room decor aku. Dan ya kali ini karena weekend, jadi sekarang aku mau beres-beres dan rapihin kamar dan ruang depan. Oke, buat kalian yang penasaran gimana sih cara aku beresin kamar dan ruang depan, stay tune terus dan let's go to the video. Oke guys, sekarang aku mau tunjukin ke kalian. Nah, ini tuh kamar aku sebelum aku bersihkan, memang berantakan banget dan pakaian di mana-mana. Terus meja sampingnya juga penuh dan berantakan banget. Kalau kalian lihat tuh di depan lemari juga banyak pakaian-pakaian yang enggak teratur gitu ya. Jadi sekarang aku Nah, sebelumnya aku mau pakai masker dulu karena banyak debu banget. Jadi aku tuh kayak alergi gitu sama debu. Terus lanjut aku buka dulu jendela kamar aku biar kelihatan, biar debunya tuh keluar guys. Jadi enggak ngumpul di kamar gitu. Next, aku sekarang mau beresin bagian tempat tidur. Jadi aku turunin semua yang ada di tempat tidur dan aku kipas-kipas dulu gitu, bersihin debunya. Nah, kemudian aku susun lagi bantal-bantal tadi. Terus bed covernya juga aku pasang. Sebenarnya sih kalau ini dilakukan rutin setiap hari, kamarku pasti bersih gitu ya. Nah, lanjut aku mau beresin ke sebelah lemari. Di situ banyak banget gantungan-gantungan baju atau baju yang tergantung di mana-mana gitu ya. Sekarang aku mau rapiin. Jadi aku kayak pakai hanger gitu, tuh mau kena aku jadiin sabun untuk aku. Nah, punya suami juga aku jadiin sabun. Itu sarung-sarung suami pas mau sholat gitu guys. Terus aku taruh di belakang pintu. Aku susun semua pakaian-pakaian yang baru aja dipakai itu di belakang pintu biar nggak kelihatan berantakan banget di dalam gitu ya. Terus aku gantungin handuk aja di bagian lemari. Nah, untuk di bagian meja aku keluarin semuanya. Aku ambil bagian-bagian yang penting yang harus ditaruh di meja tersebut, terus aku bersihin juga. Nah, yang tetap ada di meja tersebut itu ada lampu, terus ada skincare aku taruh di sana karena aku sering pakai skincare di kamar, bukan di kamar sebelah. Terus ada tisu, itu wajib banget ditaruh di situ. Dan terus ada cemilan aku yang mau aku makan gitu ya, jadi biar gak cari-cari kemana. Terus sisanya aku mau taruh di kamar sebelah, itu skincare atau barang-barang yang kurang diperlukan gitu guys. Oke, next sekarang aku mau bersihin di bagian jendela. Jadi aku mau bersihin debunya gitu karena udah lama banget gitu ya dan berdebu banget. Jadi aku bersihin di bagian sana. Terus udah selesai, sekarang aku mau bersihin bagian kipas. Dan di sana tuh banyak spot kontak yang kabelnya tuh merusak pemandangan banget. Jadi aku mau rapihin dan aku mau keluarin gitu. Nah, kalau udah, sekarang bagian lantainya aku mau
sapu dulu. Jadi aku tuh sapunya setiap hari guys, cuma kalau ngepel tuh nggak setiap hari gitu. Jadi ngepelnya itu kadang seminggu sekali, kadang dua minggu sekali, kadang satu minggu dua kali gitu guys. Nah ini dia udah selesai, jadi kelihatan kak lebih rapi gitu dari sebelumnya, walaupun ya menurut aku masih nggak serapi yang diharapkan, tapi udah mulai lumayan lega gitu ya, nggak berantakan. Jadi ya terus di bagian luarnya nanti tuh di bagian depan, karena aku mau bikin di ada room dekornya untuk ruang depan, jadi ini tuh mau aku beresin karena berantakan banget juga. Oh banyak banget pakaian-pakaian di kursi, terus di sana tuh berantakan banget, apalagi di meja depannya gitu. Nah sekarang aku mau beresin yang di ruang depan. Ini ruang depannya kayak gini guys. Ini kalau desa itu biasanya banyak banget perabotan kayak gitu. Terus itu standing table cover saku. Dan di sana tuh masih banyak baju yang belum dilipat. Nanti aku lipat dah. Nah, handuk-handuk berserakan, ya ampun ya Allah. Dan aku kalau kalian tahu aku ganti keset. Hehe, itu warna abu-abu. Karena kesetnya udah rusak, jadi aku ganti. Sekarang aku mau ini buang-buang kertas atau sampah-sampah. Nih, yang pun sumpah, ini banyak banget. Aku tuh kayak bingung gitu loh mau mulai dari mana. Terus sampahnya aku taruh sini.